could be us. So back to what I was saying. Could be us. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Hanes Channel. Nah, pada kesempatan kali ini Hanes Channel akan membagikan settingan terbaru ya teman-teman untuk video Mac Telkomsel dengan menggunakan aplikasi PC Phone Pro ya teman-teman. Nah, oke langsung saja sebelum saya mulai ke tutorialnya, dan untuk buat teman-teman semua yang baru menjelajahi video saya ini, marilah kita berteman dulu dan bantu saya membangun channel ini bersama ya teman-teman. Dengan cara menekan tombol like, subscribe yang ada di bawah berwarna merah, dan tanda lonceng hingga menjadi berdering, agar teman-teman semua di sini tidak ketinggalan dengan updatean video-video terbaru selanjutnya. Baik, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah berkenan menekan tombol like dan subscribe-nya. Oke, langsung saja ya teman-teman, kita di sini akan mulai. Baik, pertama saya akan cek pulsa dan kuota saya terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di sini saya tambah pulsa ya teman-teman. Sisa pulsa ada 0 rupiah ya teman-teman. Oke. Kemudian kita cek kuota yang lain atau kuota video Mac saya ya teman-teman ya. Kita cek lewat SMS saja. Oke, kita tunggu dulu ya teman-teman. Oke, kita ulangi saja ya. Oh, ini dia. Nah, di sini yang ada hanyalah kuota video Mac ya teman-teman. Di sini kuota video Mac saya ada 16 GB. Jadi sepenuhnya di sini saya menggunakan kuota video Mac. Teman-teman bisa lihat di sini saya tidak memiliki kuota apapun kecuali kuota video Mac ya teman-teman. Oke, langsung saja kita mulai ke tutorialnya. Yang pertama di sini kita setting APN dulu ya teman-teman. Di sini untuk namanya terserah teman-teman mau dikasih nama apa bebas, terserah teman-teman ya. Oke, lanjut di sini APN. Nah, di sini teman-teman bisa kasih APN dengan AH ya teman-teman, APN AH. Lanjut proxy 54.178.223.197 ya teman-teman, dengan port 80. Nama pengguna web, kata sandi bab 123 ya teman-teman. Nah, di sini untuk servernya teman-teman 202.3.208.11. Oke, jika sudah teman-teman langsung simpan ya. Oke, kita gunakan. Oke, saya nyalakan datanya teman-teman ya. Ya, udah keluar. Oke, langsung saja saya di sini saya cek dulu ya teman-teman untuk membuka YouTube bahwa di sini tidak ada kuota lain selain kuota video Mac ya teman-teman, dan kuota video Mac tidak bisa ya teman-teman untuk membuka YouTube atau mendownload atau yang lain. Nah, tidak bisa. Oke, langsung saja ya teman-teman, kita di sini masuk ke settingan PC Phone Pro-nya. Di sini saya menggunakan PC Phone Pro versi terbaru ya teman-teman, yaitu versi 194. Oke, teman-teman langsung masuk saja ke option. Lalu teman-teman pilih more option ya. Jangan lupa teman-teman centang untuk connect to HTTP proxy-nya. Ini teman-teman ya. Lalu teman-teman pilih custom HTTP headers. Nah, di sini untuk header baris pertama teman-teman X dash online dash host. Untuk baris kedua user.hoc.tv ya teman-teman. Dan untuk headers kedua baris pertama host
dan baris kedua sso-tagging.hoc.tv. Kemudian untuk headers ketiga baris pertama connection dan baris kedua close ya teman-teman. Oke. Okay. Ini. Jika sudah teman-teman tekan kembali. Lalu teman-teman di sini pilih region atau negara. Di sini saya menyarankan untuk menggunakan negara Singapura ya teman-teman karena lebih stabil. Lalu teman-teman kembali ke home dan teman-teman jika sudah langsung start saja ya teman-teman. Dan teman-teman tunggu hingga terhubung atau connect. Nah, di sini fast connect ya teman-teman, langsung terhubung. Teman-teman bisa lihat. Oke, saya tes untuk membuka YouTube ya teman-teman. Oke, saya coba. Lumayan stabil ya teman-teman. Kita bisa lihat di sini kecepatannya lumayan stabil untuk video mic ya teman-teman, untuk mengubah menjadi reguler. Teman-teman bisa lihat di sini kecepatannya ya. Oke teman-teman, demikianlah tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Dan apabila teman-teman menyukai video saya ini, tekan like dan subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru tutorial selanjutnya. Baik, terima kasih untuk teman-teman semua sudah mampir di channel saya ini, dan tunggu update video terbarunya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.